Tengok dalam maps tu dalam sejam lebih. Kan? Game kat highway lah. Kat highway lah. Jalan. Ikut wave je tadi. Ikut wave je? Cikgu duduk mana? Duduk ni. Flat ni. Oh, flat ni. Tek ais. Tek o limau. Wah. Makan bos. Nasi kandar. Kandar apa ada? Kuah semua campur kuah lauk lah. Ambil dia lah. Ayam ke? Ayam. Ayam ke? Gila makan lah. Saya minum air. Tewa limau panas, som. Teh ais, bos? Teh ais. Itu baru buka. Ha? Tak apa lah. Itu hari Alang datang. Yang belas milah tu, Alang, lepas tu pelakon tu. Tu kedai sana? Kedai ni. Tiga Alang tu. Kat situ. Ramai juga tu. Yang saya pakai tanjak tu. Ayah pergi Mekah macam mana? Itu? Itu ayah pergi Mekah. Ha. Apa? Dia... Lepas tu kaki ayah sakit. Dia apa ajak kawan dia sekali lah. Pergi apa nak tengok apa makam Nabi kan. Lepas tu dia tak larat. Kawan dia tolak pakai kursi roda. Lepas tu dia dah sembahyang semua. Dah lepas sembahyang maghrib. Lepas tu putih. So sana tu putih? Putih semua. Lepas tu apa dia jumpa dua orang lah. Rasulullah SAW dengan Sayyidina Ali. Dia jumpa sedar macam ni eh? Dia rasa? Waktu dia kira salam dekat Al-Ubad. Salam kat Al-Ubad. Tiba-tiba terkejut. Dicam lah muka Rasulullah dengan Hasan Ali tu. Umur apa dah ayah? Ayah dah lebih. Umur lebih? Oh, muda lagi. Anak berapa anak sulung dia lah? Anak kedua. Kedua? Tanya Ucu tadi, Ucu apa? Ucu tak balas. Tanya Ucu. Kita tak tahu cikgu, kita jumpa cikgu. kalau tahu bisa dia. Cikgu kat sini apa belajar? Master. Nak bayang dulu? Baca Al-Fatihah sekali. Selawat benar lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad 10 kali. Dah siap pergi tahu. Dengan ini saya bayangkan terdekat Najib Bandi hadap Lui Bilik Tok Kepala kepada Mama Afizuddin bin Ibrahim. Sebut kabel tu. Alhamdulillah. Rasa je dah? Tak ada rasa. Dia macam... Ada kara masuk. Minum dulu. Masuk tanya je. Tidur tadi lah kami menunggu. Waktu kata takut dah sampai. Tu saya tengok WhatsApp tu nak ke location. Bukan ada dalam grup Sirat Asrar? Ada. Saya sudah kalam dengan itu pun ada. Saya makan dulu.
Tadi makannya hari. Dan makan pagi. Makannya hari. Tadi nasi raga. Dan ini cikgu tak pergi mana? Tak pergi mana. Kalau pergi pun pergi kedai apa? Handset je. Ada handset tu satu rosak. Baru repair. Baru repair. Ni pun biasa jaga lah. Ni biasa jaga lah handphone ni. Biasa lah. Biasa set ni yang dia orang apa, suruh beli handset lain kan. Yang tu kadang delay. Tiba tu apa, orang rumah kasi. Tiba dah. Belum ni tak ada? Belum ni kasi? Saya pun nak pergi. Ha. Tapi tak ada masa lagi. Sana jauh, Kelantan. Baik sini dekat. Sini dekat sikit. Sana 3 jam. Lepas 1 jam pun dah lama. Sebab ada anak. Anak kecil. Sebulan ambil? 2 bulan. 2 bulan. Kalau nak buat, dah berapa? Boleh tak cikgu nak try? Dalam keadaan buduk, cuci badan-badan secara kecil. Lepas tu lepas solat lah. Tangan kanan tak sayang kiri, tak ada puha kiri lah. Tasbih tak celah ni. Jadi kalau kita tarik pun, tarik guna jari telunjuk je. Jadi dia dah tongkat mata pejam. Jadi duduk tawarut sebelah kiri tu untuk mendekatkan dagu dengan kolbi. Jadi alada seruban cukup lah. Bacanya bismillahirrahmanirrahim dah lanti lah 100 kali yang fatah 500. Kemudian tarik dosa besar dosa kecil lah, sengaja atau tidak. Besar atau kecil tak depan. Lepas tu istighfar 15 kali. Dia kalau dah pindah lah tayo, dia pindah dagu juga? Tak. Sama juga? Kiranya dia keluar situ juga. Oh, kiranya kalau kita nak ambil data yang biru kan, boleh buat macam ni juga? Boleh lah. Tak payah tukar macam ni? Tak payah. Dia memang belah kiri je. Oh, kan? Bila kalau dah tukar nanti, kan dia dah ada data yang? Dia buka sendiri. Oh, dia buka sendiri? Istighfar tu baca astagfirullah minkul zambi waktu bilai. Kalau astagfirullahaladzim ala zilailah, walhayu koyu waktu pun boleh tak? Boleh tak? Yeah. Janji istighfar je. Kemudian pandai mayat. Orang gosok, duk uam. Orang apa, letak kapu baru, letak kapas. Dah kapas-kapas-kapas, orang nak letak depan Pak Imam lah dalam masjid tu, orang nak salat jenazah. Masa itulah kita baca Al-Fatihah sekali, Al-Ikhlas 3 kali. Hadiah kepada baginda Rasulullah, empat orang sahabat tu, ibu bapa kita, sekilang guru kita, muslim-muslimat dan diri kita sendiri. Nanti cikgu hantar? Nak hantar. Kemudian dah orang nak angkat pergi tanah perkuburan tu, kita duduk dalam keranda tu, kita menajak ilahi yang tak maksudi waradha kematulubi 7 kali. Ilahi yang tak maksudi waradha kematulubi. Dia ada bacaan panjang dia, tapi dia tak ingat pula. Atini maha bataka wa makrifataka, sambungan dia lah. Tapi biasa orang ambil pendek tu je, ilahi yang tak maksudi waradha kematulubi 7 kali. Kemudian dah sampai tanah kuburan, letak dalam yang lahat tu. Jadi siapa yang dapat menolongku tak kali ini ketika ini, kecuali dengan berkat kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tarik laju-laju. Tarik ni. Jari ni gerak. Jari tunjuk juga. Kalau jatuh tasbih tu jangan ambil. Kalau saya pakai tasbih tak boleh. Nak kena buat syarat. Buat syarat je lah. Tasbih tu je lah.
alat je. Tapi tu sekali-sekali malam sekali semalam kali je. Kali je. Dia ikut time lah. Kalau kita buat maghrib, besoknya kena buat maghrib. Ah, biasa macam tu lah. Kalau lepas maghrib, lepas maghrib. Maknanya sebelum maghrib pagi esok tu dah siap 5,000. Ucu datang dua kali ya? Dua kali? Ada saya sekali tu kat sana pukul 3 bawa balik. Oh, yang pagi tu? Tu dekat Pahang ni tu? Sama Azam. Sama Azam? Belanja sendiri. Dan ni pukul 10 malam tutup. Kalau ada soalan nak tanya, tanya. Tapi banyak dah saya buka tu. Yalah, saya dah tengok. Ada orang nak tanya apa. Banyak cikgu dah jawab lah. Biasa saya tengok cikgunya. Sampai saya tertidur. Ha, yalah, dia orang pun macam tu lah. Kalau tempat kerja saya tengok, rehat kan. Saya tengok cikgu. Saya tahu tertidur. Kerja kat mana? Dekat FFM, Florida. Dekat dengan Westport. Pelabuhan? Ha. Kerja malam ke, siang? Kerja pagi. Pagi? Setengah sampai 7:30 malam. Jadi shift, 2 shift. Oh, 12 jam? Ha, 12 jam. Hari minggu hari ni tak cuti lah. Cuti. Malam pun tak kerja, tak rehat. Ah, pasal apa dah kerja malam semalam tu? Tak, semalam tak kerja, tak rehat. Hari Sabtu. Ambil MC semalam. Yang tak rehat? Demam pun? Batuk, demam. Ah, semua ada. Musim ni biasa. Hujan belah sana, kapal. Hujan. Tempat time dia kalau nak banjir. Banjir eh? Banjir. Dekat apa? Bandar Sultan Sulaiman. Tempat saya lalu balik ulang haji kali kerja. Oh, tempat lalu ulang kerja? Oh, Met Malaysia kata sampai 20 hari bulan banjir. Kan banjir pula. 22. 22? Haa. 22 pula. Dekat Selangor. Belah-belah dengan nu kuat hujan. Banjir dah kawasan sana. Kantang tu teruk. Pasir Mah dengan Kota Panjang. Habis. Dekat kawasan jenggu. Saya Kota Baru. Ada soalan tanya je. Ini pernah pelan tak sini? Tak pernah. Jarang. Ya. Yeah. Ini dapat kilang rotok. Oh, ya, tadi saya nampak kilang rotok. Tapi kuantiti sini. Sini? Itu ada kedai kat dalam. Kuasa perumahan. Kalau tak ada potong-potong lah. Ini kalau sana. Saya balik 22. Orang rumah cikgu ada ni tadi? Ada. Ada. Anak seorang je lah, tak ada. Sebab belajar kat Uniza. Tu umur berapa? Yang tu? Dia lahir 2023, 11 September. 19 lah. Satu orang je perempuan. Jalan semua lelaki. Tulung perempuan. Tulung perempuan lah. Saya pun baru 25. Ya,
Rasulullah pokoknya. Rasulullah yang tidak pakai nabi. Itu dari A. Ada hakikat daripada awal. Belum ada alam ni dari nabi dah. Banyak sangat nasi. Tadi apa saya pasti belajar itu dia. Ya. Saya kata main dari pasal saya itu. Ya. Jadi saya cari dia tu jangan tunggu sebelum. Kita cikgu tak ada lagi tak kuat. Kereta saya tak ada nak basuh. Dan juga masuk dalam mesin tu snow wash tu. Ini tak ada sini. Itu kejap je. Itu biasa berapa kena? Kalau dua dalam. 20 lebih, 27. Dia crossover. Dulu saya guna Camry. Lepas silap pergi kat pemain kampung. Dia tak belah tangki air saya. Pergi pun tak muak tu lagi. Anak-anak orang mana muak. Jadi ngam-ngam lah. Tapi barang tak boleh taruh banyak. Nak pakai burek tu. Dia belakang macam asyik tu kan. Makan burek tu rumah kata aduh. Apa yang soalan tak ada soalan. Cuma cikgu dah buka pun je. Balik buat je lah. Tapi ada datang semalam dahsyat-dahsyat. Tunggu bawa-bawa. Terus tanya dia. Saya yang rimu orang daripada grup tu. Tu yang dah bai'ah tu. Abdi Abang Rosliani ni tak lupa nak add. Dia ada buat grup ni. Grup yang dah bai'ah dia. Tapi yang kafiat tu saya tak hantar lagi yang rosak. Tak hantar.